Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, geng. Okay, geng. So, welcome to Kumpau Berdarah Channel. Okay, geng. Hari ni aku berada di kampung. Ada urusan sikit. So, tak ada niat nak buat video. Tapi, ada satu benda yang mengingatkan aku untuk buat konten ni. So, aku akan teman bapa aku pergi jual selaput ikan ibu gelama. Ha, kita tengok yang aku beritahu ikan kayangan. Apa sebab dia kayangan? Sama-sama kita nantikan. Korang saksikan sebab dia dipanggil kayangan. Berapa harga dia, okey? Jangan lupa stay tune, like, comment and subscribe. Okey, geng. Layan. Okey, geng. So, inilah benda yang aku cakapkan tadi tu. Aku beritahu tadi tu. Cuma benda ni belum kering. Benda ni selaput ikan. Selaput ikan ibu gelama tu. Ha, ni. Kalau korang bedah, lepas bedah apa semua, kena pastikan keadaan dia bentuk macam ni lah. Okay. Yang ni belum settle lagi. Belum siap proses. So, ada yang dah siap proses. Nanti masa kat kedai tu aku beritahu korang. Aku tunjuk benda yang dah siap proses. Okay, geng? Stay tuned. A few moments later. Kepada yang tanya-tanya tu, ikan tu macam mana? Ikan tu macam mana? Ikan dia macam ni, geng. Cuma ikan ni dah aku masak lah. Ini kalau ikan steam. Aku masak. So, selaput ikan ni lah yang aku jual. Ikan ni yang aku jual. Okay, geng. Aduh, apa lagi? Alright. Bentuk-bentuk selaput ikan ibu gelama. Okay, geng. Kita tengok apa harga binatang ni. Benda lah ni. Alright. Ni pun banyak. Okay, geng. Stay tune. Ke depan tu nak? Ke depan tu je. Jangan keluar betul. Alright. Okay dah. Tempat kita nak jual lah, geng. Ni gerai-gerai orang jual ikan. Apa pendam eh? Ada je buah, ada. Apa tu? Hai. 2 hours later. Okay, proses menjual. Ni kategori laki ya. Laki ya. Gram. Yang ni puan 47. Tiga puluh lebih semua. Ni dia lah. Bikan. 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 Bikan.
Nak buat tangan. Ya, bantu je. Okay, geng, hasilnya 291, yang laki 30 gram, yang perempuan 47. Okay, ini hasilnya 291 ringgit. Nak sihat, pergi makan aja. Okay, geng. So, aku dah dekat rumah. Tadi lepas jual selaput ikan tu, harga dia ambil murah sebab apa, pelampung tu dia kecil-kecil. Campur laki perempuan. Aku lupa nak explain. Dia ada dua jenis pelampung tu dia ambil. Yang laki, yang maksud dia daripada ni lah, ikan jantan dan ikan betina. So, kalau ikan jantan ni, harga dia lebih mahal daripada ikan betina. Kalau itu kan tadi kalau aku kira dia ambil 1 gram tu dia ambil RM3. Ha, RM3 untuk perempuan, yang lelaki tu 1 gram RM5. Ha, lebih kurang macam tu lah. So total tadi tu dalam 70 gram. Harga dia RM291. Ha, so macam tu lah, boleh lah untuk beli minyak, beli apa kan. Geng, sampai di sini sajalah video aku. So, jumpa di next video. Itu sajalah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.